Salam sejahtera, berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan video artis kesayangan Anda. Penyanyi Kai Bahar terlibat dengan kemalangan jalan raya ketika dalam perjalanan pulang untuk pulang ke kampung halamannya di Perlis. Kejadian yang berlaku pada awal pagi Selasa itu menyebabkan kereta BMW putih miliknya mengalami kerosakan selepas terlenggar sebiji tayar lori yang tiba-tiba muncul ketika menggunakan Labu Raya Baru Lembah Kelang menuju ke Labu Raya Utara Selatan. Kai menerusi satu perkongsian yang dilakukan di Instagram story miliknya berkata, sepanjang bulan ini dia kerap pulang ke Perlis kerana keadaan kesehatan ibunya, Rosna Muhammad, 61 tahun, yang tidak begitu baik. Bulan ini saja sudah beberapa kali balik Perlis, tapi kali ini tak dapat sampai Perlis sebab terlanggar tayar lori tengah lebur raya. Alhamdulillah tiada benda serius, sesi nak pujuk mak pergi hospital gagal kali ini, ujur Kai Bahar yang berhasrat untuk membawa ibunya melakukan pemeriksaan kesehatan. Terdahulu penyanyi lagu Lulu itu pernah berkongsi tentang keadaan kesehatan ibunya yang semakin merosot akibat sakit buah pinggang. Malah pada tahun lalu ibunya dimasukkan ke unit rawatan rapi di Hospital Kuala Lumpur kerana sakit sama. Untuk berita terkini hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyon Dong Channel agar Anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.